Selamat siang, nama saya Hasan, selaku ketua dan perwakilan dari Wasabi Japanese Class akan menjelaskan tentang school kami. Wasabi Japanese Class bisa terbentuk karena salah satu siswa ingin memiliki e-schoolnya sendiri, dan dengan bantuan teman-temannya, e-school ini pun bisa terwujud. Nama Wasabi dipilih berawal dari sebuah benih wasabi yang sebelumnya tidak dianggap apa-apa, namun setelah tumbuh bisa menjadi sebuah tanaman yang bermanfaat dan dikenal oleh banyak orang. Di ekskul kami, kami mengajarkan dan meningkatkan pengetahuan bahasa Jepang dan budayanya. Dimulai dari cara menulis hiragana, katakana, dan kanji. Tidak hanya itu, jika kalian suka menggambar anime atau manga, kami siap mengajarkannya. Jika ada perlombaan seperti karakter desain ataupun cara cermat tentang Jepang, kami siap membantu. Dan jika ada event atau festival Jepang, kita bisa pergi bersama-sama. Berikut adalah contoh-contoh gambar yang kami buat. Lalu bagaimana cara metode pembelajarannya? Untuk pengetahuan, kita semuanya belajar dari nol, mulai dari huruf ejaannya, cara membacanya seperti apa, dan cara bagaimana kita mengambil kata yang tepat pada situasi tertentu. Karena setiap situasi, kata yang kita gunakan dalam berbahasa Jepang itu pasti berbeda. Sama seperti sebelumnya, bagi kalian yang suka menggambar, kita belajar dari nol. Mulai dari anatomi, sketsa, lining, coloring, shading, sampai finishing. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.